Nah ini guys, untuk menjaga kualitas, inilah cara kami menurunkan durian. Agar durian tidak pecah, dalamnya tidak rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berkunjung di kebun lagi ya. Mau tengok-tengok. Oke. Mau tengok-tengok hasil hari ini. Oke. Ini rutenya. Rutenya cukup ekstrim ya. Kemarin kita habis main ke sini sama tim media dari Mampir Jember, Wisata Jember, sama Mampir Jember Jawa Timur. Ini durian lokal ya guys. Tuh. Sudah diikat. Belum waktunya panen. Kita cari lokasi lainnya. Nah, ada yang suka durian montong? Ini dia durian montong dari kebun kami, rumah durian Jember. Tuh. Kita lihat yang ini, yang pendek-pendek. Durian montong. Durian montong ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pembesaran dan pemasakan buah ya guys, dibandingkan durian lokal. Kenapa? Karena secara size dia lebih gede. Terus daging lebih tebal. Dan juga proses pemasakannya itu membutuhkan waktu yang lebih. Nah, ini durian lokal. Masih ada beberapa. Nah, untuk durian lokal yang ini kita tidak ikat. Karena banyak sekali semut merahnya. Di mana Pak Ihsan? Oh, itu Pak Ihsan naik. Nah, kali ini Pak Ihsan mau panen durian lokal. Hati-hati Pak Ihsan. Banyak yang jatuh ini. Banyak yang jatuh ya? Ya. Insyaallah. Kita cari. Butuh perjuangan, keahlian, dan keberanian ya dalam proses pemanenan durian ini. Tuh. Sudah di atas beliau ya. Ini tipe durian lokal ya, yang ini. Ini full perawatan dari rumah durian Jember. Ketika fase pembesaran buah, kita aplikasikan NPK grower, terus pupuk kalium tinggi KKB, dan juga karate boroni punyanya MTJ. Nah, di fase pemasakan buah, kita menggunakan pupuk KKB full kalium ya di sana, yang kaliumnya tinggi. Jadi insya Allah untuk hasil, insya Allah bagus untuk durian yang ini. Nah ini guys, untuk menjaga kualitas, inilah cara kami
menurunkan durian. Agar durian tidak pecah, dalamnya tidak rusak. Jadi cara penurunannya pun harus hati-hati begini. Nah, ini sudah sampai di bawah duriannya. Kita ambil ya. Ini. Sama tali tak, Pak? Sudah turun. Ada 3 buah durian. Dapat berapa, Pak Isan? 3 biji. 3 biji ya, insya Allah. Cuaca sedang bagus ya, Pak Isan ya? Alhamdulillah. Kita dapat 3 biji durian lokal pilihan. Nih, duriannya. Harum. Ini satunya lagi. Bau ini. Ini bagusnya gede. Bismillah. Mantap, mantul. Mana yang rusak tadi, Waisan? Ini. Oh, itu rusak dah? Iya. Oncek, wis. Jangan mana-mana. Oh, mana-mana. Mana? Mana yang rusaknya? Ini yang rusak. Iya, wis, coba yang rusak dikupas, wis. Oh iya, kena lalat buah ya. Ini guys, kena lalat buah guys. Nah, ketika rusak seperti ini kita nggak mengeluarkan ya guys. Kita tidak keluarkan ke customer karena untuk menjaga kualitas. Coba ya. Nah, kita coba unboxing nih. Oh. Selagak. Masih keras ya. Tuh, jelek tuh guys. Kurang bagus ini mas. Kurang bagus. Kelihatan tadi dari kulitnya. Ini bagus mas. Ini guys. Ini dalamnya guys. Ini bagus ini. Coba. Ini mas mantap ini mas. Coba. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis mas? Manis ya? Enak. Cuma sebagian ini yang rusak. Ini yang rusak tadi guys. Kena lalat buah ya kayaknya. Ini ada yang bagus. Gimana Pak Izan? Enak mas. Coba saya coba. Coba. Ini guys. Tancip ini. Enak. Enak. Enak, ya Allah. Enak. Ini kan rusak separuh. Sudah rusak, guys. Tapi demi menjaga kualitas, kembali lagi. Seperti ini tidak kami keluarkan. Ya, walaupun di kami sebetulnya garansi, guys. Artinya setiap kerusakan, hambar, busuk, kita ganti. Karena di rumah durian Jember, pembeli itu dilarang kecewa. Bukan begitu Pak Ilan? Siap. Proses penurunan durian lokal dari atas pohon. Untuk menjaga kualitas guys. Jadi penurunannya hati-hati. Dan juga pelan-pelan. Ambil ya. Hop. Turun. Oke, sudah sampai. Sudah sampai. Sudah, Pak Isan. Ini ada lagi. Ada lagi. Piye terus, ini diucul lagi. Diucul. Oke. Sudah turun. Durian lokalnya 5 biji ini. Ini belum tahu ya kita kualitasnya pohon durian yang ini. Ya, bagus-bagus kalau dari bentuknya. Ini masih ada yang turun lagi nih.
Pak Ihsan masih di atas. Kita tunggu lagi. Oke. Kita jangan di bawahnya, guys. Bahaya. Alhamdulillah, kita panen lagi ya. Ini dapatnya. Dapat berapa biji, Pak Ihsan? Wah, lumayan ini, Mas. Oke, kita samperin ya. Ush, ush. Wah, ini. Insyaallah. Wah, 12 biji ya, Pak Ihsan ya. 12. Besar-besar. Oh, besar-besar, guys. Ageng-ageng katanya Pak Ihsan. Kok bisa bahasa Jebe sampean? Pak Ihsan ini secara suku beliau Madura ya. Beliau tinggal di desa Kelungkung. Kelungkung. Masya Allah, Kecamatan Sukorambi, Jember. Kabupaten Jember. Ini artisnya rumah durian Jember ini, Masya Allah. Tanpa, ya semuanya dengan izin Allah, tanpa beliau juga, rumah durian Jember itu bagaikan kapas. Ini duriannya. Kita belum pernah coba yang pohon yang ini ya, Pak Ihsan? Belum, belum. Ada yang cas kan tadi ya? Ada. Nah, nanti bisa dicoba, guys. Itu durian montong. Tinggal ambil anak montong. Lihat. Oh, ada anak montong. Oke. Okay. Kita mau ngambil anak montong, guys. Durian anak montong. Kenapa kok kita namakan durian anak montong? Nah, ceritanya anak montong itu ditanam dari biji montong. Tanam dari biji montong. Setelah itu dia tidak mencontoh indukannya 100%. Jadilah dia F1 atau anak montong. Secara safe. Ya. Panen durian.